Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar. Wow, keren sekali. Wih, mantul sekali, teman-teman. Yes. Wariso keluar kandang. Assalamualaikum Mas Hirmawan, selamat sore. Mas Hirmawan, owner Setia Farm Purworejo. Mohon izin Mas, saya YouTuber Evan Dolan Kandang. Ini ingin bertanya kaitannya dengan kontes APPSI di Jember 12-13 Maret besok. Apakah Kandang Setiapam ikut berpartisipasi dalam kontes besok Mas? Dan apakah Wariso juga ikut berangkat ke sana Mas? Suun. Waalaikumsalam. Wilujeng sonten Mas Revan. Sameniko kontes APPSI wonten Jember. Insya Allah mangke kulo kalian kru kandang saged nderek berpartisipasi nggih. Mergi wonten kahanan dinten niki sakniki kathah ABK sing pada cuti, Mas Ipan cuti, terus liyan-liyane nggih padha mriyang sedaya. Nah, dadi dereng saged Mas Teke mangke pripun-pripun nggih. Mugi-mugi mangke pas wekdal tanggal 12-13 nggih saged kumpul sareng-sareng. Tapi wonten sakniki dereng saged janji, mugi-mugi mangke enten sing selo terus saged kumpul sedaya, malah kleresan saged sami tindak mriko. Terus suwun Mas Revan. Bismillah ya. Akan di kur tingginya dulu. Ya, kaki depan. Sampai dengan punggung. Kok meninggi ini? Waduh. Oh ya, Mas Willy. Ini pawangnya Mas Willy. Wariso. Kalau di pasar nggak ada seperti ini ya Mas, jarang ya. Nggak ada, malah bukan jarang lagi ya. Nggak ada ya Mas. Tapi cross yang luar biasa ini. Gerak terus, nggak sulit. Tapinya mantul sekali, tinggi sekali ini. Brahmannya masih kental ya Mas, dari pelunuknya ini ya. Dari limusinnya tentunya, dari warnanya, ketebalannya juga khas limusin juga ya. Berapa bro? 160. Ini sudah terjawab teman-teman. Belakang pluno ya. Kalau sampai plunonya ya mungkin 180-an ya. 80-an ya kalau sampai puncak plunonya ini. Kalau yang bagian belakang ini mungkin 165-170 ya Mas. Iya, kalau yang belas ini mungkin ya di kisaran 175-an Mas. Ya, hampir sama dengan yang depan ini. Ya. Lebih tinggi Mas. Dan ini akan dicoba di set. Bukan endorse dari maksimal satu tanah. Coba dulu. Semoga tidak muat ini. Ketok itu berseramuan, maksimal satu ton. Sambung nanti Mas.
bahaya ini. Anu, masih trauma dengan Mas Dirmawan ini. Takut sapinya ini. Wah, jos ini. Langka lah. Kalau tingginya ya mereka tungguinnya mas, malah susu kan kalau dari gunungnya ya tinggi ini mas, ada gunungnya ya. Keren sekali. Iya. Wis, jos. Wariso. Diberi nama Wariso karena dengan harapan ini bisa mewarisi yang baik-baik dari seniornya yang sudah mendahului, sudah dipotong saat kurbanan. Ada Mbah Gareng, ada Grandong dan Triton maupun yang lain. Sabun. Tuh. Jiwa Jos Gandos Wariso kembali kandang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga buat Setia Farm dan tim yang sudah beri kesempatan pada kami untuk review langsung Wariso saat ini.